Berikut ini untuk pengujian kita yang PPT 60 ampere sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Dan di sini kita lanjut untuk pengujian di sistem baterai 48 volt. Dan di sini langsung aja kita nyalakan yang pertama kali di jalur baterai. Dan di sini untuk jalur baterai terbaca 52,1 ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan saya nyalakan di jalur PV-nya. Di sini untuk PV terbaca 86 volt. Di sini PPT mulai tracking dan charging ya di sini. Naik-naik perlahan. Bisa tembus 800 watt, 13 ampere. Kemudian di sini sudah saya settingkan untuk settingan 48 volt dan di sini max baterainya 54,5 min 444, kalibrasi baterai solar, kalibrasi solar, charging, red on light, disconnect. Kemudian di sini untuk fan triggernya. BPT mulai tracking ulang dan mulai charging ya. Di 600 wattan 13 ampere. Dan suhu saat ini 30 derajat Celsius. Ya, 1 derajat Celsius tembus 14 ampere ya. 800 watt. Ya, cukup sekian untuk pengujian kita PPT 60 ampere sebelum kami print. Sekian, terima kasih.